sebenarnya jumlahnya tidak lebih dari 10% toko yang tutup, Mas. Ya, dari jumlah total yang kita miliki. Yang ada di ground floor, dan kita pastikan memang api hanya terlokalisasi di panel listrik. Kita sudah beroperasi mulai hari ini, walaupun kita masih melakukan beberapa perbaikan, khususnya mengembalikan suplai listrik ke dalam mall.